Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Aris Suharyanto mengaku sudah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya oknum juru parkir yang melakukan pemungutan jasa parkir melebihi batas yang telah ditentukan pemerintah. Seperti di beberapa titik di Pantai Parangtritis, ada oknum juru parkir yang membuat sendiri karcis parkir dengan rincian Rp5.000 untuk tarif parkir dan Rp5.000 untuk jasa kebersihan. Padahal sesuai ketentuan, karcis yang diberikan ke pengunjung adalah karcis yang dikeluarkan oleh Dishub. Jauh ini Dishub telah melakukan penelusuran terhadap laporan tersebut. Jika nantinya ada bukti yang kuat, maka Dishub akan melakukan koordinasi dengan Polres Bantul untuk penyelesaian pelanggaran ini. Kemarin terdapat titik-titik yang melebihi dari ketentuan dan mereka mencetak tiket parkir itu parkir dan jasa kebersihan. Parkir ilegal? Iya, iya enggak. Jadi parkirnya penyelenggara resmi, tapi dia mencetak parkir sendiri. Ya, ilegal berarti. Di situ parkir itu parkir dan jasa kebersihan. Sehingga dia memungut Rp10.000. Anang Zainuddin, Jogja TV.